Ada orang kata Abi Omar tak alim lagi. Tak tahu. Eh, ada ustaz mano, Siratul Labi mano, tak tahulah. Tiba-tiba dia kata Abi Omar ni pandai buat jerit orang ya. Bukan alim pun. Oh, tak alim. Ngajar mak ni, ngajar gon ni, ngajar kitab ni beratus beribu kitab. Ngajar. Betul-betul lagu ni Abi Omar dia akan baca. Yo, Abi Omar ni dia duduk dengan anak murid dia dua masa saja. Lepas subuh, kelas lepas subuh. So, kelas lepas subuh ni khuh juga ada orang tertentu boleh masuk. Lepas asar. Lepas asar ni semua anak murid dia daripada sebawah-bawah kelas sampai setinggi-tinggi kelas semua boleh duduk dengan dia. Dia akan baca lebih kurang 8 butir kitab setiap kali baca. Macam gini lah. Hai, baca lagu ni. 8 butir kitab. Dan anak murid dia khotel beratus kitab dah dengan dia. Tu dalam rahah saja betul. Berapa kali anak dengar khotam khotel dengan ijazah habis kitab khotel dengan ijazah. Tiba-tiba ustaz tak reti bahasa Arab, tak tahu wali ini jatuh mari. Abi Omar bukan orang alim. Tak tahu lagi, tak reti nak kecek anak. Berkali dia kiyah dengan Imam Syafi'i, mungkin betul kata dia. Nah, tapi kalau nak tengok lah ni, kita tak tahulah. Kita tasawuf hok tinggi-tinggi, hok pelik-pelik nak baca habis. Kita pekoh habis pak mazhab dia baca, kita pelik-pelik habis baca tu. Kita Ihya Ulumuddin daripada kulit ke kulit 10 jilid baca. Nah, macam-macam kita muwatta', kita hadis, kita mutafsir, kita gapo, tiba-tiba jahil lagi manusia deh. Kecek dalam internet boleh tahan dia lah paling halus sekali manusia. Sebab tu kalau kita mengaji, kalau kita mengajar kerana manusia, kita tak dapat memuaskan perasaan dia. Buat kerana Allah, barulah rasa puas hati. Abi Omar ada cara. Tetap dia mengajar lah betul. Mengaji dengan dia kitab macam-macam. Allah, suka kita dengar. Dia orang Malaysia. Kok mana lah syarah kata lagu tu. Tak ajing hadir dalam majlis pengajian Abi Omar. Tak ajing. Ulama dunia mengintirah dia. Ulama Wahabi memang tak itirah lah. Hamba ayat tak kat langit lagi. Kalau Wahabi memang tak itirah lah. Kalau ahli sunnah hampir seluruh dunia mengintirah dia sebagai seorang alim, orang ulama. Bukan orang kedai kopi, orang kedai kopi, orang kedai kopi. Kalau itirah tak kira. Orang dalam komen dalam YouTube tak kira tu. Tu sesek karuk tu. Ni ulama sendiri mengiktiraf dia. Mari Malaysia bukan ulama. Sebab tu manusia jangan ngaji kerana manusia.